this is how I met Tyler Durden. With your feet in the air and your head on the ground. I want you to do me a favor. Yeah, sure. I want you to hit me as hard as you can. Why? Never been in a fight, you? No, but that's a good thing. No, it is not. How much can you know about yourself if you've never been in a fight? Okay. Oh, you hit me in the ear! Well, Jesus, I'm sorry. Oh, that was perfect. I found freedom. We should do this again sometime. Monday mornings, all I could do was think about next week. We were not alone. It was on the tip of everyone's tongue. Tyler and I just gave it a name. Gentlemen. Welcome to Fight Club. First rule of Fight Club is, you do not talk about Fight Club. Second rule of Fight Club is, you do not talk about Fight Club. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahatma Binarya Sudiono. Kali ini saya akan membahas tentang perilaku konsumerisme di film Fight Club. Film Fight Club sendiri itu adalah film yang rilis tahun 1999 yang dibintangi oleh Edward Norton dan Brad Pitt. Fight Club dimulai dengan skenario kehidupan urban seorang pekerja kantoran yang nihil, bermasalah dengan jam tidur atau insomnia, kegelisahan dalam kadar yang berlebihan, atau mungkin sudah memasuki tahapan depresi akut. Stressing dengan pilihan pekerjaan yang harus dijalani, terjebak dalam konsumerisme, dan akhirnya menginisiasi sebuah pemberontakan kelas menengah demi peradaban utopis versi mereka. Fight Club tidak membawa pesan moral apapun kecuali refleksi terhadap sebuah peradaban modern yang menurut saya akan terus relevan dalam fase kapitalisme yang lanjut yang ditopang oleh teknologi. Alienasi dan konsumerisme adalah pangkal masalah dari seluruh pergolakan yang diambil oleh narator. Pekerjaan yang menjadi rutinitas narator telah menyebabkan ia kehilangan identitasnya. Bayangkan selama 1 jam lebih durasi film ini, kita tidak pernah tahu siapa nama asli narator sebenarnya, kecuali nama Jack yang selalu ia sebut ketika mengekspresikan perasaannya pada kelakuan Tyler Durden. Saya berpikir mungkin ini adalah simbol krisis identitas yang dialami kelas menengah dalam pergumulannya dengan rutinitas. Mereka lupa siapa dirinya di tengah pekerjaan yang mereka harapkan membawa kebahagiaan. Bahwa pekerjaan narator sebagai seorang produk recall service dengan segala manipulasinya ternyata sama sekali tidak berhasil mengobjektifikasi diri sang narator. Alih-alih memproyeksikan dirinya proses bekerja, justru menyeretnya ke dalam keterasingan, maka jalan pintas untuk menemukan dirinya adalah melalui proses mengkonsumsi, yang sayangnya proses ini justru membawanya masuk ke tahapan masyarakat tontonan. Di awal proses konsumsi, narator seakan menemukan dirinya, namun lama-kelamaan proses ini justru beralih merengkuhnya dalam siklus pemuas kebutuhan diri yang tidak pernah usai. Lalu lanjut dengan kutipan-kutipan yang ada di film ini, yaitu bisa diartikan bahwa kapitalisme lanjut tidak lagi membicarakan efektivitas produksi, melainkan bagaimana barang dapat dijual secara masif, tergambarkan dalam Fight Club. Layaknya kutipan Tyler Durden, "Advertising has us chasing cars and clothes. Working jobs we had so we can buy things we don't need." Menjadi sebuah penanda bahwa fungsi industri periklanan sebagai agen kapitalis untuk menyeret narator pada perilaku konsumtif yang absurd berjalan efektif, hingga akhirnya barang hasil konsumsi tadi menguasai seluruh dirinya. You know what a duvet is? Comfort. It's a blanket. Just a blanket. Now, why do guys like you and I know what a duvet is? Is this essential to our survival in the hunter-gatherer sense of the word? No. What are we then? Consumers. Right. You're consumers.
Dari cuplikan tersebut dapat diartikan bahwa sifat konsumtif ini mungkin tidak merugikan diri sendiri jika kita nyaman melakukannya, tapi terkadang membuat kita susah dan membuat kita berpikir, kenapa saya harus beli ini? Kenapa nggak beli yang lain yang lebih penting? Nah, itu tidak hanya terjadi di dalam film Fight Club saja, tapi halayak luas atau masyarakat kita ini juga memiliki sifat konsumtif. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya semua. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.